Nah, sini ada pemandangan yang keren, MRT. Jadi MRT ASEAN sana belum beroperasi ya, karena untuk peminat seperti... Halo teman-teman, semangat ya. Oke, saya jalan dulu bang ya. Ke MRT ASEAN. Iya, MRT ASEAN. Bukan bang, jalan doang. Jalan doang. Jalan-jalan. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di kawasan Blok M ya, tepatnya di depan Little Tokyo ya. Oke, mari kita jalan ya menuju ke MRT ASEAN. Oke, nah kita pas di depan ikon Little Tokyo Blok M ya, jadi ini kawasan Blok M. Dan samping saya juga ada restoran. Jadi di sini semuanya restoran ya, restoran Jepang gitu. Sekeliling sini adalah Sekeliling sini adalah ya. Nih, saya kasih tahu. Nah, yang sekeliling sini adalah ini adalah kawasan kuliner Tokyo ya. Little Tokyo ya. Nah, sampai sana. Tadi saya muter dari sana ya. Oke, mari kita jalan ke arah MRT ASEAN. Nah, di sana. Sana adalah Blok M Square ya. Yang itu yang ada warna merah putih ya. Dan di sana lagi ada terminal. Ada shelter bus juga ya di sana ya. Bus Transjakarta. Sebelah sana. Sebelah sana ya. Nah, yang belakang ini pokoknya cari saja, kita bisa menggunakan transportasi seperti bus Transjakarta, mikrotrans dan lain-lain, tinggal tergantung tujuan kita ya, kita naik apa gitu. Ada Gojek, ada Grab juga di sana ya, di terminal sana. Oke, inilah ya nuansa-nuansa Jepang. Nah, Yojora. Nah, itulah ya. Keliling sini lah pokoknya. Nah, inilah Little Tokyo ya. Kita muter sini. Oke. Nah, itu juga ada tulisan Jepang ya. Nah, itu. Depan kita adalah stasiun MRT Blok M BCA ya. Sekarang kita ke sana ya. Oke, mantap. Nah, di sini juga ada ya hotel Losari, tapi bukan masa Jepang ya. Nah, itu baru masa Jepang. Yang tengah itu yang ada tulisannya kan. Nah, sini ada Hotel Lotaria Blok M dan bar restoran ya, Mina Sapu. Nah, ada buka 24 jam ya nonstop. Oke, itu ada nomornya. Sana ada mall Blok M Plaza ya. Jadi kalau kita naik MRT bisa langsung nyambung ke mall itu. Ya. Jika kita mau turun dari sini, kita bisa langsung ke sana ya. Blok M Square ya. Nah, sampai situ ya.
inilah jalan-jalan saya ya teman-teman. Ini ada Mie Farma dan ada juga ATM ya, ATM Bank BRI dan Mandiri ya. Nah, dari sini lah turunnya ya, langsung ke Blok M Square dan terminal ya, terminal bus. Banyak kendaraan transportasi umum sini, ojol juga ada ya. Kita tinggal pilih. Di samping sana sepertinya ada tempat tenda-tenda tukang jualan ya. Kayaknya ya, bagi yang tahu tolong beritahu saya ya, yang warna biru itu untuk interval apa ya. Kalau saya pikir itu adalah tempat dagangan ya. Oke. Naik MRT bisa lewat dari sini ya. Untuk saat ini MRT ada syaratnya ya, syarat untuk naik ya. Seperti halo teman-teman, semangat ya. Oke, saya jalan dulu bang ya. Ke MRT ASEAN. Iya, MRT ASEAN. Bukan bang, jalan doang. Jalan doang. Jalan-jalan sambil video. Oke, semangat bang ya. Oke, semangat bang. Nah ini ada taman ya teman-teman. Ada taman sini, bagus ya. Bagus sekali, ini ada dinosaurus ya. Dan ada gajah. Ini ada kolamnya juga teman-teman. Nah itu ada komunitas manusia silver. Ya itulah mereka ya, karena tidak ada apa, skill ya gitulah ya, mereka buat kerja sendiri. Sana ada, ya itu yang mati ya. Oke, pada siapa saja kita harus ramah ya, termasuk kepada mereka. Sana ada Gojek ya. Nah, Gojek. Di sana ada mall Blok M Square. Ini mari kita jalan-jalan. Nah, sana ada tempat wisata juga ya namanya. Ya. Nanti lah kita lihat ya. Saya lupa namanya. Blok M Pati ya. Blok M Space. Nah, situ adalah tempat tongkrongan anak-anak muda ya, yang berduit. Sebenarnya siapa aja boleh jajan situ, tapi jajannya dikit ya, kalau kita budgetnya dikit ya. Nah, sini ada pemandangan yang keren, MRT. Jadi MRT ASEAN sana belum beroperasi ya, karena untuk meminimalisir COVID ya. Ada beberapa stasiun MRT tutup ya. Nah ini ada terminal ya, terminal. Nah dari sana tadi, dari dekat stasiun MRT kita bisa masuk ya dari sana juga. Oke, sana ya. Atau dari sini lebih jelas ada busnya ya. Tapi naiknya di sebelah sana teman-teman. Sana. Oke. Nah ini masuk ya ke halte, ke terminal. Nah ini maksudnya di shelternya ya. Ada shelternya sendiri, shelter bus. Oke, kita tunggu dulu lewat. Nah ini masuk ya sana. Oke. Sana juga ada parkir bus Royal Trans ya. Dan ada bus Pintex. Nah ini jalan mana ya, kita nggak tahu. Oke, ada jalan. Nah inilah ya Blok M Space ya. Ini Royal Trans, bus mewah. Nah itu bus Pintex ya, gaya-gaya kuno klasik. Yang tengah ini ada bus yang canggih ya. Oh, saya lihat sepertinya dia Hino ya.
anak muda. Nah, sini ya. Sini. Sana juga ada mall kan? Blok M Plaza. Nah, Blok M Plaza ya. Nah, berarti kita lihat ya. Di masa-masa corona ini juga tidak kalah ramai ya tempat ini. Oke, namanya M Blok ya, Space ya. Jadi kebalik ya teman-teman, bukan Blok M Space. Jadi M Blok Space. Ada yang mati juga ya lewat. Kita nggak bisa ngelihat karena jalannya sebelah sana, sebelah kiri. Oke, inilah ya bagusnya. Bagus ya. Oke, mantap. Nah, ini ada satu lagi halte modern yang ada di Jakarta. Namun sekarang belum beroperasi ya. Oke, ada mobil mewah yang sedang belok. Toyota ya. Wait. Ya, gimbal kita error. Ya, mau gimana lagi, ini adalah murahan. Jadi tolong dukung saya ya. Nah, sampai sini teman-teman, sampai belakangnya lagi. Ini ada tempat hiburan berbagai macam ya. Kuliner-kulineran lah gitu. Dan tongkrong-tongkrongan lah. Nah, inilah ya bentuknya ya. Jika dilihat dari atas, kawasan CSW ini ya. Nah, ini masih ada pengerjaan ya teman-teman. Kita bisa lihat ada suaranya. Ini saya bisa dengar ada suaranya. Adalah MRT ASEAN ya, namun sekarang tidak dioperasikan karena untuk mengurangi COVID ya. Oke, dan beberapa stasiun di Jakarta, stasiun MRT Jakarta sedang dinonoperasikan ya, karena untuk mengurangi COVID ya. Oke, beginilah ya teman-teman, kita nyari jalan aman. Nah, ini untuk naik ke jalan itu ya, jalur busway ya, jalur Transjakarta apa ya, 13 ya, koridor 13. Oke, kita sana, kita keliling saja ya. Inilah nama-nama jalannya. Nah, jadi ada halte CSW 1, 2, ada 3 ya. Ini 1 baru 2.
Baru tiga ya, ada tiga ya. Oke. Mari jalan. Ada pos polisi juga nantinya sini. Kita bisa lihat. Ada bus lewat ya. Kita berhenti dulu karena lagi lampu merah. Teman-teman, kita nggak usah ke sana. Kita ke sana aja ya. Oke. Nah itu yang mau aku blokin ya. Ada pos polisi juga di sini. Oke, aman lah ya. Jalan saja. Lihat peraturan semua ya. Lihat. Potong. Tidak ada yang melanggar peraturan, bagus ya. Nah ini ya. Oh jadi ada halte ASN ya, tiga ya. Satu, dua CSW. CSW satu, dua ya halte. Oke, nah jalannya ya teman-teman, mantap ya. Oke. Nah berlift juga ya. Eh ber-eskalator juga ya. Nah itu eskalator. Oke, mantap ya. Oke, demikianlah teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye.